أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. دمانه Surat 20 baru ia sebelah lewah naik dan demikian syaitan pun ia atas orang yang semaya sendiri baru ia sebelah bawah naik dan demikian lagi syaitan kuat ia di atas orang semaya sendirinya. Tuk kecek pak gapo ni bagi muka ya 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 tak suruh pun sekolah ni. Betul? Bagi yang sebelah. Pada kata wa'tasimu bihablillah tu. Malik tak lagi. Lagi. Dan demikian lagi syaitan kuat ia di atas orang yang sebenarnya sendiri. Bagi yang sebelah di bawah naik. Sebelah. Dan demikian lagi syaitan kuat. Kata dan demikian lagi syaitan kuat ia atas orang yang sembahyang sendiri itu. Tidak kuat ia atas orang semaya dalam jemaah. Gapo ni? Kira cerita bab masalah gapo ni? Ada beroyak sikit. Jadi humbi kita ada berkecek ni, berkecek berkira bab gapo ni? Gitu ke? Ia kena ambil itu lah, testing dia. Testing dia, testing man. Tak temu dia bertesting dia, tu tak ada lagi. Dia ada kecek bak gapo. Bak jemaah ke bak jemaah? Bak gapo? Bak semai di mokok. Dia kata kan dulu.
tapi tak leh ya tu jalan ni mula ya dengan apa ni badan ya tak pergi selalu. Ya besar setiap kali kita mengaji, kita usaha ambil erti hungi dan cara bakat. Bila kita tahu tu mudah kita tuju ya panggil. Jadi kalau kita tak tahu hungi mana tu jadi di situlah menyebab tak tahu kata kita nak ambil kan buat buat sikat hati itu susah. Ini nyata bagai apa dulu. Dan demikian lagi semua daripada orang yang memelihara atas mayat dan mendirikan baginya. Jadi dia kira buat masalah orang melihara atas mayat dah. Ya, ya. Situ dah kata. Ya, ya. Gena. Situ dah kena. Ya pasal gini, dia pasal lamu. Ya, ya. Lamu. 12 ribu guru ke sini. Ya lamu, ya lamu. Tidak terlupa pihak tu buat ni. Kalau belajar silat kat guru, lebih pecah. Ya lamu, ya lamu tu pasal hoi tak ada berekel bertadi. Okay? Lepas tu ia jadi tak temu tu. Tak boleh. Ya kita saya ni suka tak suka. Ya kata dan dimakian lagi syeteh kuat iyo atas orang yang semaya sendiri itu. No ya kan tu. No ya atas syaitan ni pesen dia dah. Kalau dia semaya pesen seorang ni sangat-sangat di antara dia kaca. Mari naik tiga rakaat, mari berhasil. Dua ke tiga, dua tiga yang ganggu lalu. Kalau dia semaya ramai-ramai ni ha, dia nak tipu tak boleh. Pasal nak kata kedua Quran kata sol. Ini sabit tepat. Hebat sekali. Tak silapnya Amr Ibn As. Ia biasa sebut dia ada kata ia baca ketubuh. Dia kata siapa dia agak dia antar mau selamat. Nah daripada haru-haru kubur jangan tinggallah buat apa-apa jalan jemaah. Ya busi tu lah dah. Buat apa-apa usaha betul berjemaah. Hatta makan pun boleh berida. Ha, boleh itulah dia mula cerita lah. Mula Tok Cemar ni dia tak pernah tinggal makan. Hatta dia berida dengan cucu dia makan. Kerana ada sebut pada hadis Nabi kata kulu jami'an wala tafarraqu. Kamu usaha makan betul jemaah betul berita. Nah, ha wala tafarraqu tak serak makan suku-suku lah. Kamu ada mencerita ya beta chombe. Dia kata saya ni babama boleh tahu dia begini lalu ni. Ya cucu mesti cuma cucu kecil itu dia. Masa ia semua dapat 9 tahun duduk di Cemar. Lepas tu mula Tok Cemar ni ia pandai. Ia seperti mantuk guru orang gimbik tupai keberkatan dia banyak lah. Hanya nak jumpa orang tak ada yang makan berita sudah tanya cucu lagu mana mari khobat situ. Kemari dia nak pergi kepala cucu dia cidik. Boleh pasah hampir dekat dengan mengorek kan. Dia panggil, mari, mari, mari sidi nak sedekah dulu. Dia nak sebut, sekut-sekut kot cucu dia. Mari, mari, jangan lupa pada doa situ. Allahumma faqtuhu fiddin wa'alam ta'wiliyat. Sampai nak cucu dia berjaya. Dia panggil, kita mari sakit kepala lah. Mari, 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 pergi kepala pak baca lah. Ni, tadi dia mula. Dia mula cerita, mula tutup cemah. Dia tarik petai-petai, mari baca doa semua, tak kepala dia. Ini ni atas salah satu daripada ajaran. Ha tu ni atas besar betul jemaah. Khususnya pada bab masalah semaya. Mula habosing kita dalam menggalak sungguh. Mula tok dalam sehingga siapa ya prak. Ya istihad.
Ia kata setiap-tiap pelajar aku mari duduk tempat aku kena bayar penyewa. Tengok tinggi berkecek. Lalu itulah orang tua ibu bapa tanya penyewa apa bapa. Ia kata penyewa bapa dua ya. Satu nak minta untuk pakai pelajar jangan lupa jumpa. Yang kedua pula jangan lupa mengaji. Ini penyewa bapa. Kalau duduk pondok babo tak jemuh, seorang tak bayar penyewa. Ah, tu dia. Sehingga-hingga almarhum mulah bosin dala tu. Anak murid dia sejati. Tak silap ia dah mengaji dengan Tok Guru masa pakat. Dia jadi menantu, dia dah cerita dalam mengajar dia lah. Dia dah tinggal jemuh dua kali. Ada sekali tu mulah bo jemuh nyuh. Setelah jemur nyur tu ke, nak hujan yang bergaduh kakit nyur tu tak ada jemur. Haa, jadi cerita lah. Kamar dia soal lah kita ni. Jemur apa kali yang tinggal tu banyak. Oleh tu pihak saya pun, ya pun ya lah nak bergaduh kita semua ni, jangan tinggal jemur. Tak ada kesejik di rumah pun kita buat. Tak dengar lagi kena cucu. Panggil cucu mari. Nah, sebulah-bulah dengan laki bini kalau lagi sejik. Jangan lupa. Semaya semua. Kalau bini kita datang ke uzur, panggil cucu. Maya jemuh semua. Jangan tinggal jemuh. Bukan tak mesti ni, masjid tak ke masjid tak jemuh. Tak. Pasal kelebihan jemuh ni kalau kita sedidiki ke Allah. Besar. Besar sesungguh betul berjemuh. Besar. Sampai dia dah sebut dulu tu, dah cerita bab masalahnya. Nah, orang melahirkan semaya dan mendirikan baginya. Nah, ada sebut dulu datang. Dimakai lagi setengah daripada orang melahirkan semaya dan mendirikan baginya itu. Ia mengekal dan menyungguh atas murid dengan jemuh. Nampak tak? Kali itu kalau orang semaya jemuh tak tinggal-tinggal ni masuk gulungan ke besar ke semaya dah tu. Tengok kita. Ya, tapi orang tak tinggal jemuh pada mana orang yang membesar di antaranya semaya. Dan orang jaga semaya. Begitu juga salah satu daripada menunjuk orang besar ke ilmu dia tak lupa mengaji. Seperti mana tempat kira-kira hati paku kita ni kan. Cuba tengok. Siapa kat orang mari semua-semua ngaji. Nah, tu dia ni makna masuk salah satu daripadanya kita besar ke ilmu. Jangan tinggal. Sebenarnya saya ni. Dan sako mulut tak nebadai kata. Sedako mulut tak nebadai. Sedako sako tutup saya sebab kita sepanjang tu tak lupa. Uzur setahu mana pun mengakuk. Mula tak nak badai saya, biasa belapak daripada saya. Ya teman, babo ni susah mana mati tak di sini dah. Sehingga dia sakit di hospital. Tak seduk dia. Dia tak ada setelah kecek mana dah tu. Lepas tu, tak wani pergi ke asing. Saya tergini lah. Saya ingat mula tak nak badai saya daripada saya. Tak seduk sini. Klik di rumah, bahasa segar dia. Ha, tapi saya rasa pelat dia ni. Tekah dia duk uzu tak khabar lah mana dah. Dia semuanya bila menyataknya baca surah ingat panji. Kata Masya Allah tu saya. Kemudian dia ni tak pernah tinggal semua bak mengajar. Klik semuanya mayak di paku ni. Atau di nakde. Ada 5 minit lagi dia mengajar. Oh mengajar sungguh. Semasa saya duduk dengan dia. Ya demi dua kali saya ada 13 tahun. Lepas tu sakit kaki jatuh sambil sekali ada upai burung. Dan ada hatu pun nak mengajar tidur tu aku masuk mengajar di rumah tu. Neng tu guru. Pak besarku dia ni ha nak pergi mana anak murid dia. Dengan siapa aku tak wakil mengaku. Ha, payah besar pula dah. Ma, sorry aku mengajar. Ha, sore mengajar, ya besar semua saja, jangan lupa. Ha, sabit tu lah. Kita akan mengaji. Ya kena berkosi yang mengajar. Kalau tidak ada keuzuran gapo, usaha we jadi istiqomah. We tegak seperti kita semua di kawasan ni kan. Bila kita tetap hari Selasa ni pukul 10 duduk sini, pegang tegak mula.
Kalau tidak ada kau uzur apa, mau siapa? Tak sekira tu mengajar mana-mana pun, tak tahu aku cok tu utuh mari jangi. Kita pakat tetap aku bawa kitab semacam apa buah bibit boleh bibit benar. Nah, mari ha kita ni tu ni kita ni tu ni bu tetap mengaji. Caya saya lah. Kerana masuk lembaga bahasa ke ilmu ialah di antaranya tetap di atas belajar ilmu. Ha, pasal ilmu ni tak ada dah jalannya syurga, tak ada dah. Kerana Nabi sebut pada hadis man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqal jannah. Siapa dia berjalan satu jalan, jalan tu dah menyebab boleh ilmu. Tuhan terbuka pintu kemudah jalan syurga. Maka sebaik buat si pulih rekah gendahnya, mana Bapa Mak Taksik dia kata jalan syurga dia dah mengaji. Itu itu ya. Pasal dia kata dok semaya, dok poso, dok misalnya masyadah, dia mucak tak pandai nak masuk syurga ke mana. Semaya tak pandai nak masuk ke mana. Ilmu besar sekali. Dah kata kan, awaklah juta-juta puluh bakar mu tak kena tolak perang. Lalu itulah ilmu besar sangat. Bila ilmu tu besar sangat, belajar seboleh-boleh mungkin. Nah, kita buat ngajar dan tahu, insyaAllah Allah Ta'ala akan makbul apa yang kita buat. Kemudian kita ni masih lagi duduk berkecek, berkira, berkaitan dengan masalahnya bentuk berjamaah. Oleh tu kata dia, dan dimakian lagi, kata dia. Apo hanya bila tu, jadi bila kata pak masalah kelebihan jemaah ni, tengok yang bubuh tu. Oh, dia kata kena tengok tu. Ha nah, dia bubuh satu membesar dia telah mengerejakan dia sama dengan berjemaah. Kerana orang semaya jemaah itu lebih atas mai seorang diri 27 darajat. Ha tu dia. Oleh tu dia kelebih dia kelebih tu ni. Oleh tu dan dimakian lagi apa hai klik pada orang biasa ni. Seperti mana di antaranya kelebihan resmi jemaah. Nah, di atas orang 27 tu. Iaitulah syaitan. Kini kalau apa nak kecek bak syaitan bak jin lah. Petai tak habis ni. Syaitan nak belakang dah. Hatu tu, hatu, hatu tu, lukna hatu, 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 hatu. Ya ada yang belakang. Pas pihak tua-tua di atas syaitan nak belakang dah ni. Tapi saya bukan tempat hatu sini. Nanti nak kecek semula bak hatu. Ha, syaitan yang panggil jin, ibrik yang panggil, iblis yang panggil nama so. Lepas tu cara-cara yang ada belakang. Nanti dengan saya lagi akhir sekali boleh saya nak ayat buat masalah hak kelebihan berkaitan dan nak lepas hak kita orang kampung banyak ke okay? Anak hak tak hak nak belaki tak ada belaki, hak raja terbin tak ada bin, saya nak ayat lagi sikit-sikit. Oleh tu kata dia ni dimakai lagi syaitan je kata. Kuat ia syaitan di atas orang semai seorang diri. Kuat jalan mana? Yang ni kuat jalan mengganggu. Kalau kita semai seorang dengan Allah ganggunya oleh syaitan. Ha, syaitan apa yang ganggu suku. Dan suku dia bagi kelah masing-masing. Ha, tu dia nak. Oleh tu tidak kuat ia ni kelebihan. Tidak kuat ia syaitan atas orang semaya berjemaah. Bila rasa jemaah syaitan tak kuat ni. Ya banyak tempat bekahap syaitan tak kuat. Mana salah satu daripadanya ketika kita nak makan apa-apa kena dulu bismillah. Seperti juga sebut di dalam kitab Jarul Mahud. Siapa dia di antara keluar daripada rumah maka ikuti semua oleh syaitan. Asabik kalau kita tak baca doa nak kereta ganggu kereta kita nak belaga tu mengatuk tu. Begitu juga bila kita tubik daripada rumah nak masuk ke rumah syaitan ikut belaka semua. Kemudian Nabi kita menggalak suruh kita nak masuk ke rumah kita baca bismillahirrahmanirrahim tinggal. Lepas tu kalau tidak ada ke dalam umum, kita pun beri salam dalam umum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kita baca ayat kursi sekali.
Syaitan dah umur tunggu tu lalu. Cuba-cuba buat lagu ni, insyaAllah umur kita tak akan diganggu. Cuba terbuat. Setiap nak makan, baca bismillah. Setiap kita nak setubuh isteri, kena baca bismillah. Nah, kerana datang pada hadis, Nabi katanya, sekira kalau kamu setubuh isteri, tak mula baca bismillah, dia tak baca doa, jadi syaitan dia kosi setubuh ini kita. Nah, oleh itu, ingat orang betina, kalau bangun pagi esok, berasa panah kemaluan, syaitan setubuh. Dia kena lado lah, tubuh. Macam dah tu. Lepas oleh tu, setengah orang kata, nak pergi baca stiko mana, babo? Mula-mula mukaddimah ke, mula nak setubuh tu. Mula setubuh, baca bismillahirrahmanirrahim, baca Allahumma jannibna syaitan. Nah. Lepas tu kita setubuh. Kalau kita tak setubuh kita kak, gini sampai anak kita ganggu syaitan mudah. Jadi gini, ada satu data pada hadis, bila kita pergi setubuh isteri, di dalam hati tak baca bismillah, tak baca doa, maka berkosi di situ syaitan setubuh bini kita. Setelah air mandi dia berkosi juga. Sampai tu anak kita esok mudah tipu di syaitan. Khusus lagi bak masalah orang pesing ketua dulu, bawa pesako-pesako, pesing puja-puja. Pesan ini halal tak halal, dia berkaki lagi. Kita tengok, cuba kita ambil banyak perkara. Nak masuk jambel, kena baca bismillah, baca doa di atas masuk jambel. Kerana bila kita masuk jambel, masuk tempat qada hajat, kalau orang jatuh masuk tak baca, iblis tina dia meniti tak kemaluan. Kalau orang betina kau jatuh dia ganggu, kita tak tahu. Kalau kita tahu ke, ada perkara lalu tu lah. Nabi kata, sekira kalau kamu boleh nampak hatu, boleh nampak syaitan nak jadi tak boleh. Penuh. Kerana dia kelami-kelami, dia beranak 100 orang. Kita tak tahu. Lebih lagi pula, waktu buah kedai kopi suka, 10 ekor kali masuk. 10 ekor, puluh, beratuh. Waktu dia demam, mengaji, mengatuk dinih tu dah. Tak ada borang royak benda hak besar dunia mata hijau. Tak ada itu dia, kita tak tahu. Tapi kita tak tahu cara apa kita kena melawan ni dia. Cukup dah penyegamu pandam goni. Ya usik pandam. Oleh tu bila kita sembang berjemaah, dia tak kuat sangat mengganggukan kita di dalam ibadat. Dan lagi orang semaya sendirinya itu tidak disurat malaikat barang yang di apa tu? Di akal dah. Barang di akal mana barang di hati-hati. Ya di akal mana barang di hati-hatinya. Hati mana itu? Jadi orang semaya sorian tidak disurat pahlo malaikat barang malaikat pahlo. Hak dia akan mana hak dia hadir hati akan dia akan barang. Kita semaya sore, pahlo semaya tak akan tulis catat malaikat tekoh masa dok ingat ke semaya semua. Waktu terlupa ke lain habis juga. Apa ambil daripada mula semaya katakanlah zuhur 4 rakaat. Di dalam satu rakaat dia ingat gapo? Dia ingat ke nunggu benda, dia ingat ke padi ke benda. Lebih lagi, orang ada punya khobar, dia bawa motor lain. Nuh, air tengah nak naik ni. Sudahlah, siap nunggu kemampur lah. Nunggu kemampur lah. Dia ingat situ. Apa, pahala ada. Putuh lah ni. Putuh, pahala ada. Mesel. Kalau semua jemaah tak apa, kau nak tolong. Bila jemaah, orang hak. Nuh, lebih lagi tak imej pasal zuk, tak imej pasal buat orang, semua pasal suku. Kau tak imej pasal lali tak ada. Dek bismillah. Ada temeh suhli pada gitu. Ada pula. Ada. Habislah kita temeh pasal tok guru. Pasal hebat semua ikut dia. Tengok Allah. Pala dia tak. Tu. Berkegi kita kata. Sampai kita nak kita temeh semerah molek ni. Mula babu hak celi. Kalau dia di temeh semerah tak boleh serba. Pala bojan dia tak farokoh. Kita syaitan. Oleh hari tu, naling kata, pia dia tak imej semaya. Imej maya-maya. Dia tak ikut. Tanya apa? Ikut apa syaitan tak imej semaya?
aku temu hadis dia tu. Allah, dia murah sungguh. Gua jenis bocah yang bertakok tak boleh subuh semaya ni, murah sungguh dia. Dia tak apa, jadi tak imej semaya kena lebih pada orang lain lah. Tak imej kena pakai berjubah, kena boleh subuh, barulah kena. Ni tak imej ni pakai baju tangan sekerak, makmu jubah tak kena. Lepas dia tengok buat tengok kapten kapal. Oh, hormat mulai dah pakai cuk dia jangguk dia. Haa, pasal nak buat kapal mana siapa ha? Lalu tu dah kita ni imej semaya saya dah menggalak kena jadi pakai cuk mulai. Ya masalah baju lah luar, panjang baju banyak komis ni. Jubah ni ni, jubah nak pakai jubah, jubah luar ni ni. Jubah tak ada kacing. Ni jubah ni. Jubah ni panggil jubah. Sunat jubah lah luar ni panggil jubah. Kita panggil baju tu baju tok, kita panggil. Atau kita panggil baju panjang tu harap panggil komis, kita panggil baju tok. Kalau pakai lah luar, hak tak dok. Ini ni, hak tak dok. Pasal kacing panggil jubah. Ini dah jubah hebat sobat pakai. Ini panggil jubah-jubah ni. Ha, tapi muncul lah ni, Masya Allah, banyak dah pakai lah tu. Saya mula klik diam ni pakai. Ini kata ke demo lah. Saya kata demo tak ada pun. Saya siapa masa sewa, saya tegak. Buat tukar, 40 saya bawa. Bukit tak urut. Kerana saya, belah kata tua tak apa saya. Pasal Nabi kata bila umur 40 orang tu dia buat tukar, tak buat tukar, menunjuk orang tu tu takabur. Mana tak khabar kata dia muda, takabur saja. Dah eh. Ha. Nak buat tukar dia kata tua. Oh tua. Ya tertina tak sih. Pia wa ya. Ha sebuah abu cuba nak bin ya pun nak selalu dah. Bukan tua muda dengan tukar. Tak gitu kan. Ha. Ya dia di hati kita no. Dah itu kan. Ha tu dia. Saya bawa semua belah lah saya tukar. Kerja mau tua ke rumah saya ya ada 40 saya bawa. Saya tegak saya. Dia mana kata apa suruh demo saya tak tegak. Saya tak heran. Saya tegak hak saya, tegak hak saya. Ha tu. Bila kita bawa ya hebat. Habis rumah saya sampai 40 ya bawa. Habis ada Jeffrey ya bawa, bawa. Ha tu. Kita panggil bertukar. Kelebihan banyak pasal telaga pula data di antaranya pada adik lagi. Setengah daripada alamat orang yang solihi ialah beradanya bertukar. Ha, tu. Apa telaga kita orang tua, orang tak orang ni tu comel sangat lah. Nah. tu di atas oleh tu ni di atas kelebihan di atas semaya berjemaah. Oleh tu bila kita semaya sore Tuhan tak akan diizin su malaikat tulis pahala malaikat tekah masuk hati diingat tu. Apabila hati tubik daripada dia hadap semaya, hati dia kenal tak panas ke aku. Lain kita semaya berjemaah maka ditanda. Dan semaya dalam jemaah itu disurat baginya. Ha. Di panit semaya berjamaah itu disuratkan baginya sembahyang yang sempurna. Allah. Hebat. Ha, tandanya dan semaya di dalam jemaah itu disuratkan baginya. Ha, baginya klik dua. Bagi semaya pun boleh, domi bagi orang yang semaya pun boleh. Disurat sembahyang yang sempurna pahala sembahyang yang sempurna. Sembahyang sepenuh, pahlaw sembahyang sepenuh. Ni kelebihannya. Jadi bila sembahyang berjemaah, walaupun sore. Tak imej saya makmum sore. Maka dia suat ke jemaah dah. Tapi pekatnya tak sama. Kalau jemaah korama, korbanyak, korama, korbanyak, korama, korbanyak. Haa tu. Khususnya 40 lagi. Kerana data pada hadith. Bila beri pun 40 lagi ada satu waliyun min awliya'illah. Sabit dia mana 40 tu. Ya 40 ni sepenuh-sepenuh. Sabit reduk pondok kena cukup 40 kerana klik zairah ke dua. Dia mau biasa kata mula Tok Dala dia cerita lah. Kalau gambar reduk pondok tak cukup 40 klik dulu tak adil lah gitu. Tak habis berat, tak habis lah putus jebu. Ya kena cukup 40 dulu. Pasal coba tengok 40 tengok ke. Okay? Air mali duk betapa dan rohing gue panggil nutfah 40 jadi beku darah. Alakoh dah. Dek 40 pula jadi mudghah stok daging. Dek 40 pula barulah bentuk bangun 40.
Asabe tu saya ada cerita terkala wak Malaya 40 41 tahun tu. Ada dalam kitab hak saya tu hak Syekh Ma'alawi wari semasa Madinah Badai. Dia kata siapa dia baca Yasin mula awal Yasin 7 kali. Nah, baca terus ni siapa ke zalika taqdirul azizil alim, ya ulah situ pula 14 kali. Baca terus ke siapa ko salamun qawlan mir rabbir rahim, di situ ulah 16 kali. Terus ke baca dengan siapa ke awalaizallati khalaqas samawati wal ard dabi qadirin ala an yakhluqa mislahum bala, ulah situ dia kata 4 kali. Saka sepakat sudah baca jalan yang pesat tu dapat pahala fadilat seperti baca 41. Nah, maka ikut hajat minta saya tak tolak. Ha, orang baca beribu 41 kan, kita baca pesat tu sekali super dah. Apa tak lagi pula tambah ikut dengan Yasin 7. Apa Yasin 7? Yasin 7 kita baca tarikh tadi tu, baca jalan Yasin tunggal tadi, lepas kita habis baca 7 kali, ikut hajat nak gapo saya tak tolak. Ha, kita hajat nak gapo cuba terah baca tengok dah. Mula tak ada ayah ni tengok cara, tapi kita tahu cara. Boleh itulah bila ilmu tu ada, dia buat walaupun nampak sikit, tapi boleh begitunya banyak. Dah tu kan, orang ilmu tak ada buat tak anlah. Ha, supaya gapo bubur kacir ke ilmu, orang ilmu pandai. Kata sekali boleh makan banyak. Pasal ia rebuh lama, air banyak, ia hacu banyak. Bila ilmu tak ada, ia tak usah. Pasal ia buh garam dulu, tak kembali bila-bila lah. Biasa sekali saya duduk nebade, kita silap, ia buh garam dulu. Tiga je rebuh, tak pecah. Amal tu sudah dah, saya boleh air tukar. Pasal malu kau silap garam, ia tak boleh. Kaca je lah, dengan garam tak kembali bila-bila. Supuh hai dia. Ha, tu tengok tu dah. Ha, ni tengok dia ada syarat buat. tu nampak tu dah. Habis. Soalnya, ha, jika dan barangkali dan tu kita ni. Jika nak dan, jika tidak diakal sekalipun kita. Woyoh, barangkali ya tu dan. Dan jika tidak diakal sekalipun, tulis nas penuh lagi. Dan lagi semaya berjemuh itu tali yang disuruh kita berpegang dengan dia, dengan tali di dalam firman Allah Ta'ala. Dia katakan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Makna dia nya berpegang kamu sekalian dengan talian Allah. Ha, tu nak suruh kerti tali habli di dalam ayat ni banyak ulama tafsir lah. Setengah tu hablillah Quran. Ada ulama kita kata hablillah mana Quran. Setengah kata hablillah ialah dinillah. Setengah kata hablillah ialah man al-jama'ah. Tengok. Ha, tengok ulama mana kita berteguh di antaranya dengan berjama'ah. Pasal yang pada hadis Nabi ta'alaikum bil jama'ah wa man syazza syazza fil nar. Itu banyak hadis ni banyak. Khususnya saya dipesan dengan tu saya bapa kita sepanjang pergi di Kelakawi. Pada satu titik merah Kelakawi jemput dia pergi wakil jam'iyah yahurai ayat wa'tasimu bihablillah. Allah panjang kat ngerwajib. Itu tafsir ayat hablillah tu. Hablillah tu setengah ulama tafsir dengan mana al-jama'ah. Setengah ulama tafsir dengan maknanya hablillah tu Quran. Setengah ulama ge tafsir dengan maknanya dinillah. Ha, tu makna katanya banyak ulama tafsir. Oleh itu Syekh Daud kita berdasar dengan ayat ni kepada dalil jumu'ah. Pasal gapo-nya? Itu weh. Ha, oleh itu bahaya di antaranya Syekh Daud kita buat data ayat ni sebagai nak ureti kepada kita yang mengaji ni hablillah dalam ayat itu di mana berjamaah. Jadi Tuhan sangat menggalak supaya kita semua ikat betul jemaah.
Pasal bila panggil tali, tali ni ya lagu mana tali? Cuba ya sikit. Cuba kejap, perak tali. Tali ni panggil ikat te, nak panggil ikat te ya kena berekeh. Ha, ingat tali ke? Gata, nak panggil gata berekeh setelah sepa tali wai pula habis ke? Nak panggil tali ni berekeh habis lah. Bila khas ke tak panggil tali? Tali ke sekarangnya tu? Tak panggil bubung. Tak bubung, nak bertali. Tu bertali mana kena bubung, 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 bubung. Nak panggil bubung yang kena banyak lah. Satu dah mau pahal tu. Sabit kalau kita bertegak dengan bubung yang takkan pecah belah sama sekali. Ha, cuba teguh malah. Cuba teguh malah. Ha, tu dia. Ha, inilah di antara ayat ni sebagai menggalak suruh kita sebagai hambanya berpegang dengan talian Allah ini, berteguh dengan berjamaah. Ha, tengok imam apa ni, syahadah kita berdalil dengan ayat ni di atas maya berjamaah. Ha, oleh tu maka tiap-tiap orang yang lalai akan dia akan jemuah. Oh, siapa akan galik tak pergi? Sungguhnya sangat besar ia, ia siapa? Ia orang lalai tu lupa akan maslahat agamanya Allah. Apa nak ayat kali buat galik, buat tak besar je mu'ah, seolah itu buat ketinggalan hak kebesar agama. Tak ada dah maslahat hak besar sekali agama, ialah berjamaah. Sekiranya kalaulah kita tinggal jemaah, pada makna kita tinggal hak sebesar-besar masalah agama. Tengok bila kita pergi sejik ke jemaah ramai-ramai, okay? Boleh suwa muka pergi mari silaturrahim. Di situ tu bukan dia harga dah. Khususnya hari jemaah seminggu sekali. Muduk bucu nu pakak mari penuh beripung dah itu kan. Boleh tengok muka pergi mari setengah tak apa khabar demu. Oh, kawan tak boleh tubik ke 3-4 hari kemarin. Hari ni muja air tubik sikit yang boleh mari. Ha tu, boleh beripun sampai terbesar ke jemaah seminggu tu. Sehingga Nabi sebut pada hadis, kalau tinggal jemaah berturut 3 kali, dihukum orang tu sudah masuk bagi sifat munafik. Bukan hukum munafik ni, buah munafik selalu. Rangan lagu tu bukan munafik. Tapi bila tinggal muta'amidan, ha, supaya kita tak berapa lama lagi ni, di atas dasarnya murih bak masalah jemaah pula ni. Pasal penyakit nak mari pula. Dah takut penyakit ni. Penyakit wabak, penyakit wabak, penyakit meratai. Orang panggil ruk tipto tu panggil wabak. Bila penyakit jenis ruk tipto ni, maka kena kawal dia. Maksud Sina Umar lagi dah berlaku bak ni. Sobat apa orang mati. Lepas tu lah kata Abdullah bin Aus, ia katanya wabak ni banis pengapi. Kemarin manusia ramai ni sebuah kaya api. Manusia apa kaya api? Pahala bila kaya api duk tukuk kaum nyala ramai. Bila kita pakat ringan ambil kaya api we tu be. Ya api tak nyala mati ya. Ha, sabit itulah ulama pakat berit kata tak ada boleh kena tak ada tu. Kalau nak beri pun juga, ya atas koda hak orang kemeheran bab penyakit ni, ia tak akan boleh pergi setelah duk sembik. Sabit di Mekah tak sembik tu. Lepas dia melalui sangat-sangat, kot jalan hidung, kot jalan mata kot ni. Lebih khusus kot jalan hidung, kot jalan mulut. Ia pergi masuk kot ni. Ya sebenarnya menyakit gani pakai COVID tak COVID ni, ya sebenarnya demi sembuh tu ya. Demi kaiwat yai tu. Tapi sebut kewat yang tak takut, buk yai tu takut. Habis ketua dulu, jangan lak wilamu demi sembuh, takut dia kewat yai yang payah. Gohok banyak, sampai dalam sumak tepat nyawa kita pot. Waktu ini tak ada nyawa tu. Tapi nak kena oleh kereta orang tak orang. Ya tak orang. Bahkan mana pihak kerajaan yang berit sangat, bila kena tak ada alat untuk nak cara dia. Tak ada kata-kata putih ni. Berapa alat pam hotel tak ada ahli, tak ada putih ya. Kemudian bila kena, misal lewat misal dalam pakun pergi kena. Lepas tu hak tak kena, hak kena naik kena. Misal tu email kena, ya tolong naik dengan tu email lagi ke kapung. Hak ni besar, ya kau ada. Ya tinggal lah itu ke kapung. Dia buat tak tengok. Ya ambil hak orang umum besar dulu. Apa tak gue, ya ambil tak gue lagi. Bah kita kena sebel kat luar.
Ha. Bah kita cemburuh lalu kata tolong dia tak aku tak tolong. Ya tilik mi maslahah afsah. Pak tak apalah misalnya nak apa kena. Nak apa dulu kau dah kita tu. Ha, lalu tu baik tak kawan dia jadi molek. Pak kita mai dak conti pula dah memberi jumaah pula dah. Ikan kawan tu sini jumaah tu kita rajin jumaah. Ha hok pi sini rajin ni. Rajin nak bis mate. Kalau apa je kui. Ha te ada pasal itu panggil masuk dia kata ni nafsul mutmainnah ialah betul. Nampak tak dah? Sabit tu lah kita kawali dulu. Mudah tapi insyaAllah kita tak kena. Tepat yang menerapak bahasa tak kena dah. Kita tak bui pun wo. Tak bui pun wo. Tepat tahan ni tepat kita bahasa tak kena apa kita. Sah. Allah kita tengok setengah selai. Siapa nak tahan sejik-sejik siapa kan naik tu. Tak ada lagi ni kata. Air dia tu hai. Dia tu hai mengepek kat. Ha. Ni nak ayat. Dia tu hai mari murih kat. Ha. Tak apa lah, dia tak murid, tak apa, dia mari murid, tak ada api nak break dah. Haa, dah kita kan? Haa, dah habis. tu dia, oleh tu nak serti katanya, sekira kalau orang lalai ke semua jemaah, seolah-olah orang tu sangat di antara dia lupukan, di antara masalah agama pada hebat. Dan sedikit, gapo tu? Oh, kita tak tahu. Dan sikit gemar ia daripada menyungguhkan kerja akhirat. Allah jawab pada tu sangat besar. Kedainya tiap-tiap orang yang lalai akan dia akan jemu'ah. Ah, jawabnya sungguh nyus sedikit gemar ia orang lalai daripada menyungguh kerja agama. Jadi orang wahlak balak ke jemu'ah pada makna dia tu. Nah, kata dia tu orang tak ada berasa ramanu, tak ada rasa kuat man, tak rasa suka manu pada kerja agama akhirat. Oleh itu maka tidak diketahui orang menutup akan dunia menanggung ia akan penat dan payah ia kerja yang gapo tersebut. Oh? Tersebut apa? Yang tersebut yang berat. Allah yang berat berjaga malam dan berpanah ia sehari. Apa manakala hasil baginya maksud. Ha, tengok iwak baning gapo yang noyak ni. Noyak tu maka tidak diketahui orang. Tak tahu mana tak ada berasa. Orang mana yang menutup akademia. Tengok orang nak ke dunia. Mana nak ke padi. Nak ke kebun dia. Tak kata kan? Nak ke gapo tu. Dia tak ada berasa di antaranya. Penat dan letih menanggung ia akan penat. Tak ada berasa sikit apa. Tengok orang tu duduk bergalau ke Allah. Duduk selai kaki dah ada air tu kan. Dua kemih duduk jijok sampai ke begitu lalu ke tu. Berasa penat ke tak ada berasa. Dan payuh. Nah. Iyo, atau dan kuasa payuh iyo orang untuk ke dunia. Payuh ke apa? Kerja yang yang berat. Mana? Berjaga malah dan berpanah iyo iyo orang yang menutup ke dunia tu sehari. Bila? Manakala tahu kata hasil baginya orang menutup ke dunia tu maksudnya. Mano learning kau dengan siapa ke. Nah, orang nak beriuh nampak kebun diri. Upoh orang kau orang lagi. Jalai tadi lagi. Jalai di antara pahit lagi. Siapa ratu-ratu ribu. Penat tak penat apa. Saya tahu kata boleh buah esok tu. Siapa kan juta-juta. Supaya main duk wayak ke saya. Orang di betung tu baru ni. Boleh juta lebih. Tapi kau betul dah ni siapa ke diri tu dah ni tebal getah biar diri pula dah. Ya kita tu alu kan. Ha, tapi dia boleh duit sungguh. Sama siapa kau orang tu boleh 4 juta. Saya pergi Malaysia kalau saya pergi betul dia kata ni kebun ni. Tahan ni tak ada uang dia ke abuk pun ni boleh 4 juta. Tak ada uang 4 juta. Pada pada nak tu. Penat tak penat. Pacak tak pacak. Hujan tak hujan. Pergi. Apa? Pasal tahu hasil tu je. Kalau kita tahu kata lebih begitu je mu'uh.
Habis tu walaupun mengakok kita pergi. Khususnya pahala takbiratul ula. Ada satu sahabat Nabi yang kebo tamar dia banyak. Dia pun bergaduh menikah tamar dia. Tak ada nak takbiratul ula sekali dengan Nabi. Sudah semaya ke jepok kita, ya Rasulullah. Ada kedok di antaranya amalan boleh himbuh takbiratul ula. Tengok dia ya pada hari itu. Nabi pun jawab. Nabi kata, oh, sekira dunia semua ni telah menjadi milik akal, akal jual, lepas tu akal nak pergi buat kebajikan, nak himbuh pahala tu tak boleh lagi. Besar. Haa, sahabat sengah dia buat takbir tu. Tak ingin kebir Allahu Akbar. Kita buat Allahu Akbar. Setengah kata takbiratul ula ni, dia sebelum tak baca Fatihah. Kuilah orang ni orang lagi tu. Haa, tak ingin kebir Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, kita kebir Allah. Sengah tak dapat lagi. Bila tak ingin baca Allahu Akbar, tak ingin Bismillahirrahmanirrahim. Situ tu khilaf tu hak kaum muktamaknya. Lepas tak imen kebis pun awal, kita selalu dah. Jangan litah tak imen. Ni nak ular berdoa tu, tu pakai ular. Ia kira sudah mana Bat. Ha, setengah tak imen Allah. Kita Allah. Tak imen tak ada bat, kita bat dulu. Tak pakai, tak sah mayat. Kadang nak berdoa litah apa tak imennya. Tak boleh litah takbir. Dia pakai tak adil halera. Habis tak imen kebir Allahu Akbar. Kita buat Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa tu pak? Dia masa dia tak imen tak patah pakai. Oh banyak karo. Lagi tak ni dia bayang. Sebosai. Tapi lama nak sapa pula. Dua bulan lagi. Sebosai. Kowi. Sebosai kau sapa lah tu. Mata bergaduh tu. Nah, nanya suhuti itulah pakar amaliannya. Takbiratul ula besar, sangat besar sangat. Sabit tapi segebuk lah. Kalau sabit Nabi dia kada mutahu fadilat kelebihan semayanya. Mengakuk dia lagi. Besar. Oh, besar begitu lalu. Tapi nak pergi berasa besar ni payah. Sebab ada cerita Hani Mak Sergo. Ni kita tak rasa ramai-ramai ni. Kita berasa kan orang yang sudah pergi kita dah dua gunung ni tak? Tak baik ke tak baik dah? Ada dalam kuburan ni eh. Ada dalam kuburan ni yang mati kat ada yang salah. Dia kena azab siapa-siapa sekalian. Orang di atas yang mati tak ada senuk. Dia senuk sepakalah ni. Kamar dia balah pun ni. Orang yang mati dengan jalan molek. Sebelum teh ambil nyawa dia tu, nak tahu kata orang ni mati molek tak molek, pasti tengok dahi. Kalau dahi peluh, tengok. Kalau dia tu mati, kalau dahi peluh tu baik, waktu dia molek. Lepas tu, tu baik air dem molek. Lepas tu, tu baik air mata. Tiga ni, satu. Kalau dia mati tak peluh kering, pasti tengok. Alamak orang mati yang molek penuh. Tu berat hidung. Nampak basah hidung molek. Kemudian dia bila orang mati ke molek lala ni, hidup teriak Tuhan, we can mak rara. Pasal yang geduk tempat sedak lagi. Lala ni sedak dah. Duduk dia kubur sedak. Nak jalan lagi mana burung buat hijab okay. Bila serga apa ikut yang nak pergi. Kau dalam azab untuk dengan kemah lah tu eh. Teruk lagi dia kena dan sakit dah teruk lagi. Bani di mana? Orang duduk di dalam buku. Nak kerak sing gup sampai ke mati lah ni duduk. Yang minta dia kerak sing lagi lah aku ni. Duduk balah lah. Orang ada azab minta dengan kemah lagi lah tu. Aku takut. Lah ni gok tak gok aku duduk biah-biah baru. Biah-biah baru bila aku kemah esok duduk neraka kekal selama-lama aku. Orang duduk dalam serenak. Pahala cuba kita mikir ramai-ramai kau ibu dan bapak kita ni. Apa mula orang tua kita tuk kita mati kita sama mana. Asal baik kali kita tak fikir sepala ni bila kita nak fikir. Dari dia. Haa. Orang mati dah dua.
apa kadang mata rupa salah dia. Dia azab selama-lama. Atau rupa kebaikan, dia senang semua buat hijab, buat jalan lagi semua ikut lagi mana-mana. Sebabnya kita nak pakat WPH, kita ramai-ramai, pisah tutup kebaikan lah. Pisah boleh jadi mualat pada Allah ke Tuhan. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil umur kita tu di atas kebaikan. Hak tu lah umur satu sekali, habis tu mulah ya, dia royak katanya, kita semua tak ada kata lagi, kedai berhuduh. Sebab apa ni? Orang yang ajar tu kapu atau kedai bela tu gu. Ni dah ada. Tempat kerasingnya tempat pejam mata tu. Bila pejam mata kita boleh sebut masyadah, tu lah hak lama satu. Imam Pakur Razi kedai bela tak kedai bela dia ni, saya ganggu lagi ni macam masyadah. Kedai bela tu bapak ilmu seliding tu. Tengok, apa kita setara mana? Oh, ganggu gue mari kau, teruk. Haa, tidak ada. Haa, kita kena mikir, kita ni buat alak-balak, kena mikir. Habis dia kena mengaji, semua dia mengaji, kita ada milih ilmu ke? Ya, hati kita lembut. Lembut, kita boleh dengar semua. Kalau kita tak mengaji, boleh kata pasal adil lah. Hati kerah lah. Ya, makna kata kita ni kena basuh semua. Kena asuh semua. Supaya dengan bajak pun tak asuh. Walaupun tak ajar, tak kagak. Dia kena asuh. Tengok dia pergi tak asah-asah, kita bisa mengaji masa budak-budak. Mereka ingatlah dia, oh, tu royak gitu. Dia tak mengaji kan, dia kata, oh, gitulah. Dah. Habis, tu dia nak. Kata dia ni, manakala hasil baginya maksud, lepas tu, suku, apa tu? Tengok, suku sejepah daripada labonya. Sejepah dengan sekepah tu lah. Nah, saya lupa ia daripada menanggung akan payuh dan dimudahkan segala payuh. Tak ayah lah. Sabit tu lah. Syekh yang katanya, la astashilan nasuh ba'au kudrikal muna. Nah, wa man qadatil aman illa li sahbiri. Tengok syekh yang kata. Dia kata la astashilan nasuh ba'au udrikal muna wa man qadatil aman illa li sabiri. Gapo? Tak tahu. Mati dah mending dulu waktu baik bahasa Arab kata Quran syi. La astashilan nasuh bahasa sungguh aku bila mudah benar payah. Hatta pan au udrikal muna hingga dapat kalau di cita-cita. Wa man qadatil amal tidak mencapai benda cita-cita illa li sabiri. Orang sabar pula. Akan itu sabar kacir lawi gi jemuh kacir penat tak penat. Nah, jangan berupuk lepas pada saya nak minta mana dengan saya ni. Kalau tak ada gi sedik buat di rumah. Panggil betina mari buat. Tina bertambah kasih. Jumlah ngambil lama-lama. Sudah pergi sadar semaya. Jabat sadar dengan berpucuk tangan. Ni tak semaya. Ya ngambil ni. Mungkuk tu. Kukuk ni. Tak kata. Cuba semaya sudah pergi sadar. Assalamualaikum. Kucuk tangan ambil. Walaupun tuan ni buluh. Kukuh amrak ada lagi. Tak kata. Tengah tembung kucuk. Kucuk ni. Bukbak. 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 Dok. Dok. Kukuh amrak ada lagi ni. Lepas kena buat dah. Saya nak minta ni. Mama babo lah tu titi. Mama babo kak meratus dah. Dia peluk semua bo. Bo jangan tinggal lah ma bo. Bo nak miru tiga tak apa ma jangan tinggal. Bo saya kok bo. Ha. Pasal babo lah tu titi buat amalai seroyak tu. Dia setiap mandi pagi-pagi dia baca lah. Dada batin nak mandi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa khashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Ayat di situ. Lepas dia ulah dia suku jadid mana baru-baru kulit terik. Kulit terik sehat. Apa kita buat mata cerah. Cuba ambil siuklah air nak mandi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa khashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid.
jadi yuh mula-mula cuba tera tengok kulit terik tak ada edit tera ke klik saya malam ni buat lalu dah apa yang mana ambil ayat saya buat tulis tu tulis yuh belak klik ngapa tadi mandi pagi-pagi mata cikgu babon ke umur kat 47 dah apa mata kadang pakai cumia tu lah kebet dah. Haa, buat sendiri bikin orang ni. Cuba klik buat amat ni, kulit terik, sehat. Tubuh tak bau busuk. Haa, dia kena buat amat kita ni. Allah, buku dengan amat ni payah. Tapi buku cotai ni kan, jen. Habis ni. Haa, ya tak puasa dah. Haa, tu dia. Nah, beh. Dan membilangkan barang yang tercampai daripada labo hak dunia tu. Yang yang pani itu yang binasa tu. Gitu dah. Akan tuenyo ya amat usah. Habis. Dan barang siapa tidak mengira-ngirakan pekerjaan bagi dirinya, kita duduk hari tak biasa fikir, tilik depan tak kira hisap tubuh kita. Bahawa ada ia apa dia barang siapa pada Allah di sisi Tuhan dibilang orang yang munafik. Allah mana dak hari-hari tak biasa fikir hebat tubuh dia. Ambo nak ke manalah ke kesalahan apa ada. Ambo nak kebajikan banyak mana ni fikir dak. Dak orang bila duk tak fikir tubuh Tuhan kata orang ni munafik dah. Tengok Tuhan bila. Bukan kita bila sampai kita kena fikir semua. Ambil daripada pagi siapa nak tidur malam fikir amah wening jelos salah gaponyo perbuatan dan kesilapannya kata nak fikir semua fikir pengen arah ke bini keluarga dulu lepas tu fikir kot jiran pula agak betina sepatu ke amah salah po hari ni abis biasa kasar gapo biasa terlupa gapo rada ha tak ada nak menanuk abis wasah hati pernah mengahdab. Kadang-kadang kalau abang tanya tak nanak lagi. Duk gaduh kau aku peletih. Ha kau tu kita. Ha ni dah jadi masalah pamulah nak oah lalu. Abang pongoh bini baik kain bergocoh. Hei, kau mari rumah tu bergocoh kata pong abang. Ha tu. Reti nak baik-baik sungguh. Cabut bulu kepala abang. Habis tu deh. Ha tu dia. Bahkan malaikat gapo tu? Nyato. Ado padonyo nah ada padonyo pada siapa pada orang pada barang siapa tu daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan berjemu nah pada masalah agama ha tu ada apa dah lepas tu ya wakilalah malaikat kita nyato padonyo pada barang siapa pada orang tu daripada yang mengharuskan nah meninggalkan berjemuah pada maslahat tapi syaratnya uzur pada maslahat agama nah hak pada dunia ha tepat tiga apa pula tu apa tu base itu apa tu kaul yang mengatakan wajib apabila ada seorang ha berhenti situ dulu tanda mana kaum tu wallah nanti berbaca sikit nah macam sikit untuk ambil sifat tu apa-apa ni. Lepas tu jaga tanam molek. Nak jaga ni dah. Nak baca sikit. Ha, ni kelebihan. Ha, ni penting. Ha, nak jaga nak baca sikit. Ha, kerana dah tengok kita dekat pulau ni dia sangat-sangat berajak sekarang ni. Sambil terbabar tu. Eh nampak comel ke. Lepas tu. Pasal-pasal nak baca sikit. Nak wayak sikit kan lah. Masa lagi ada sikit ni. Ha, lepas tu. dengan nah minta kita semua ni ambil perhati baik. Jadi kelebihan surah Toha biasa baca surah Toha kenal eh? Surah Toha ha surah Toha surah Toha daripada An Abi Abdullah nah ia kata qala Abdullah bin Abu bin Abu Abdullah ia katanya la tad'u qira'ata surah at-Toha
Puak kita semua, puak kamu jangan tinggallah baca surah Taha. Lebih lagi lebih baca lepas ngorib. Pasal fa inna allaha yuhibbuha. Kerana Tuhan kasih surah Taha. Wa yuhibbu man yaqra'uha. Dan Tuhan kasih orang yang baca akan surah Taha. Wa man ada ma wa man ad mana qira'ataha. Dan siapa-siapa dia mengekali membaca akan surah Taha, atahullah, memberi akan oleh Allah yaumul qiyamah kitabahu biyamini. Salah satu sebab masuk syurga terima surat dan tayakan ini ialah lazim baca surah Taha. Mulanya baca di antara pengorib. Walam yuhasibahu bima amila fil Islam. Dan hak kita buat mari dah tak kira baik jahat apa. Ini lebih. Kama dia pula wa u'tiya fil akhirah minal ajri. Dan diberi pula akan orang baca akhirat pada berasa hingga dia redha. Habis itu hak tu hak datang daripada dia. Oleh itu Nabi sebut sendiri. Nah, dengan Nabi sebut sendiri, Nabi tahu ini ulama kata wa min khawasil Quran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada ketetua Quran hak ni sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man qara'a, siapa dia baca ya man hadhi surata, ini surah Tuhan. Ha, jawabnya, siapa dia baca u'tiya yaumul qiyamah, diberi akan baca kiamat esok misla sawabil muhajirin wal ansar, dapat pahala seperti orang muhajir, orang hijrah dari Mekah ke Madinah, Yamen ke Madinah, dan ku ansar ku tolong orang muhajir. Ha, ni pak tak ada nak ni, pak ni ingat molek, pak ni azimat. Waman kata bahan, siapa dia tulis iman ha akan surah tulis ya tak ayah ni sikit ya berapa ayat ya, dan waja'alah ada menjadi iman ha akan dia akan ni surah ni fi khirqati hari, di dalam pucuk kain hijau, ha pada pucuk kain seterah hijau, ana bab buat ni ambil kain seterah hijau kita tulis, lepas tu kita nak pergi mana kita bawa. Nah, waqasada ila yau ila qaumin, kita pergi kepada satu orang yang kehendak at-tarwid at-tazwid nak pergi menikah. Misalnya nak bawa anak menantu, nak pergi tengok menantu, ambil tulis wakzimat pergi tengok anak menantu, mudah jadi menikah. Ha, tapi tak jawab ada tak ada rumah kita dah. Ha, tu tulis ni. Semula-mula kita ambil di atas seterah hijau tulis wakzimat. Satu, pakar untuk pergi cari anak bini. Anak bini kita pesen tak laku, pakar ni. Bini anak kita di cenai tengok apa jadi, pakar ni. Kedah ramai-ramai lah paku ni. Ada dah. Masya Allah. Haa, tu dia. Nah. Lepas tu, waku dia hajatu dan ditunai akan hajat. Wa in masya bain askari, kalau kita bain askari ni yak tatilan, kalau kita pergi masuk go organ khasing nak perang nak bunuh bawa azimat ni, iftaraku pecah belah ni. Ha ni 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 pak labo ni. Ha tu dia, wa lam yuqatil ahad minhum al akhar, tak boleh bunuh. Sabit pesanak tu kan, bila timur dia kampung nak beli bola, nak barah potong imej untuk menik apa ni, pakar azimah. Sebabnya tak jadi bala, tak jadi bala. Ana wa inda khala ala sultan, kalau kita pergi masuk ke kedai bank raja, kafahullah syarrahu, tu cukup pergi ke jahat teng raja, makan ni. Sabit nak pergi jumpa orang besar kedai bank, makan lah. Nah, ha tu dia. Hak ni saya ada ayat ni. Lepas tu nah, wa qada lahu jami'a hawaji, dan Tuhan tunai bagi orang bawa azimat tulis ayat surah Taha ni semua hajat kita nak gapo. Lagu mana misalnya kita nak pergi minta hotel orang bawa ni.
Nanggi berjual pun bawa ni. Anak lagi sak mengaji pun pakar ni. Masih ada wah ni kot eh. Amin tak apa-apa ikut senang nak pergi rumah dia. Tak ada kau senang buat dia. Tak apa. Ada apa lah buat dia. Ah, tu dia ni. Hak hebat sekali. Satu tak apa lagi hak tu. Sudah. Hak satu lagi pula. Siapa dia anak hak pesen jenis. Pak tak payah nak berlaki. Lepas tu tulis ayat ni. Atau siu ayat dalam air. Lepas tu jiruh dalam air. We anak kita payah berlaki tu mali. InsyaAllah mudah bini, mudah berlaki. Ha, tanda mulut ni ni. Surah Taha ni. Salah satu di antaranya. Kalau kita buat mani, mi air, orang yang payah nak menikah. Tak jadi ke banyak kapur oyak ke. Kapur atas eh, anak amba ni wabah. Tak ada agama tengok nak jadi. Tak ada, tak ada. Mandi ayat ni. Biar wa izal tasalat. Dan apabila mandi lah. Orang betina. Bima i'a. Apabila mandilah, ia katanya bima ihamal la talibal arsyah. Bagi orang tak sih nak menikah, tak sih nak bini, nafsu tak ada. Jiruhlah ayat ni. Lepas tu terjadi sahula arsyah, dia mudah mini, mudah menikah. Supaya tu juga boleh tak berlaku, lembu kita mandu tak sih ke jatah. Mek air ni jiruh. Buat, mek air buat jiruh mudah. Apa kita retina dengan temu 40 tak lawai dah ni. Bini pun hey, tak selawai dah. Ha, mikmah dia ni. Ni kau lebih surah Taha. Pandok je. Cuma boleh macam lepas murid, baca-baca siu dalam air. Mandi dia kata. Anak kita tak silah. Nafsu main minta apa kali tua pun tua dah. Cuba-cuba terah tengok. Nah, cuba-cuba terah lah. Buat amal lehat ni. Sabit sendiri dia kepada hadis. Kenapa dah kita? Lepas tu satu lagi pula. Nah, siapa dia kalau anak kita di kerah hati, kerah gapo, suruh baca biber apa surah. Ambil satunya, yattabi'una da'ila iwaja. Ambil surah 108. Lepas tu baca pula, ya'lamu baina aidihim. Baca semua lebih kurang 3-4 ayat ni. Siuk lawa anak-anak kerah, jadi segar kelip. Kalau kerah tak sering dengan gapo. Comel belakang ni. Yo ya belakang dah ni. Ha, lepas tu kita baca ayat ambil Taha ambil dia yattabi'una da'iya mi'nina. Ha, sabit tu setengah daripadanya menyebab nak we beralih orang baikkan jadi tak baikkan, kerah jadi tak kerah. Yang nak sena umar adik tengah temuk saudara duk baca ayat ni ya patah ke Rasulullah SAW. Sabit saya nak minta orang tak sebuah supah lah no. Jadi kata huduh lah. Kau anak, kau cucu baca ayat ni. Nampak tak kita? Ha, lepas tu kata sebuah anak menangis teriak. Kita tulis dalam satu buku. Dalam satu bekas. Dalam kertas ke gapo. Dia letak tak dia anak bahaya teriak. InsyaAllah nak tak teriak juga. Tapi dengan berkat Allah SWT. Dengan izin Allah keberkatan ayat surah Taha. Nampak dah? Ha, makna kata kelebihan dia banyak sangat. Kalau sangat ni kita ajak nak gapo ikutlah pesan balah gapo pergi ada gapo kau baca lah pakat baca ni. Lebih lagi kita ada keluarga kita tak baik mana dia di balah gitu dia pakat baca lepas ngorik baca surah Taha. Nah, ha, tu banyak perkara. Nah, hebat lagi kalau anak payah belaki ada gapo ni payah bumuh ada kata ni gapo gapo malah dah. Eh, malak. Gitu lah, malak dia panggil. Eh? Saya tak kenal. Malak, malak lagi. Dek-dek. Ha, okay. So, gajak payun. Kerja payun baca lah surah Taha. Selepas ngorik mulak sekali. Ha, cukup lah ni di dalam hadis sebut sendiri. Kalau kita tengok ujirat, kita tengok dalam tafsir Burhan. Ha, juzuk yang kelima. Muka 153. Dan di dalam misbahul. Misbah pemisbah kam ya ada pada muka 150 ada wayak belakang situ lah kita tengok ni lak tan ada belakang dia mana pun cerak tengok sana oh banyak habis habis cukup situ lah banyak lagu boleh tu sebagai ambil erti yang jadi rekah kata kelebihan surah tu hanya begitu. Nah insyaAllah kita wa'aman dengan izin Allah SWT dapat
khusyia apa yang kita baca cukup, ada apa tak ada ni dah. Maksud nak kira ni. Jadi maksud ah wisud secomel. Hanya kalau kita nak buat amal biasanya setengah-setengah tadi terus sudah ayat mesti setengah-setengah. Ya ada supaya tak. Supaya apa ya dia? Kalau kita nak nawi orang ikut, ya sikit ayat ya nawi orang ikut kita gak ambil daripada surah 108, 109, 110. Ah tu situ. Baca siut dalam ayat. Baca 111. Ambil situ. Ha, ambil situ. Ha, nah. Jadi masalah. Ya. Kita nak pergi nikah. Ya, nak nikah. Boleh. Gitok bak ATM. Ha? Gitok bak ATM. Gitok bak ATM. Ha, jadi nak buka duit tanya hak tu. Ya, ya, ya. Boleh kau tahu tidak? Ha, tu dia. Pas satu laginya. Ha, ha, ha. Kita di menikah si ada. Ya, ya, ya. Ya. Mana tersebut. Oh, ya. Pada apa gitu, dia si Ahnu pelakor. Ha, ya. Ya. Gitu. Ha. Belakang juga, hei, tak sah ya tu aku tak dengar. Jadi aku tu, nak pakai haman tu. Ha, ya, ya. Ha, jadi masalah ya. Jadi, jadi. Bapa pun kejut, sudah cekoh ke ni, aku pakai bapa. Jadi ya soalnya, apa nak kata pada masalah nikah kahwin? Katakanlah, bila pergi tempat majlis menikah, sebelum menikah tu suami isteri sudah sepakat dah duit belanja, okey. Pakat reta pergi marak, kata kalau ke 100 ribu, 100 ribu lah. Tak kata, kalau 50, 50 lah. Tiba-tiba hari nak pergi menikah tu, Masya Allahnya, jatuh duit orang lah ni nak bawa duit stokoh tu pun tak ada duit sipir dari tanah kanu. Gitu? Kamu nak ikut tanah kanu tak boleh, ya kata. Kata. Tak nak menikah. Lepas tu soalnya, waktu akak menikah tu tu, tak buat ATM, dia kata. Lagu mana? Haa. Dengar ramai-ramai, weh. Pakat jawab, weh. Bapa pakat tak nak jawab dah, ni. Tak buat ATM. Ya begini. Ya kita ni, dia pergi berkarit, ya. Masalah buat duit, tak kena bawa di tak apa. Bila kita sebut di dalam bakat, sebut sekolah tu, ya dekat hotel lah. Ya jadi lah. Tak nak bawa tak apa. Tak ada. Asabik tu bila akad nikah, ya akad nikah, aku menikah akan dikau. Atau aku mukahwin akan dikau. Hei Ahmad misalnya. Nah, dengan akan anak aku. Haa, tak ada. Dengan anakku Fatimah. Dengan mah kahwin. Redo antara kamu berapa ni terbuat tu eh? Tak sebut je tu. Kacat buat tu dah 15,000. 15,000 tu je. Ha, pahamannya mama aku terima akan nikahnya dengan sebanyak mah kahwin tersebut. 15,000 tak dia tu. Itu induk para mereka kan mana ikut dia. Ha, dekat hotel dah tu. Bak kemek dia lagi dia buka. Ah, bak itu tak dah ke kapal dia. Ha. Kadup dia pun nak buka tak ada raat tak tahu. Peri ya. Dia gerak ngat pun saja ya. Bahu dia tu ni atu ana. Nanya bak akak ni ko. Bila kita tak sebut duit belanja dia ada akak. Sah tak? Sah. Lagu mana? Aku kahwin akan dikau. Aku menikah akan dikau anakku Fatimah umpamanya. Ha. Kau dah tu ya? Namun aku terima nikahnya. Sorang. Padahal duit yang berkecek tak ada 50,000 je. Ha, siap dah. Mana? Pada wayahnya mana tu? Pada wayah 50 lah. Duit lebat dah banyak. Dah, dah. Bukan. Kau lebat tu kan. Kau bak ya tu. Kau lupak ya kau. Ukur dulu. Misalnya dah. Misalnya dia berkecek berjanji berkira 10 letak tua letak ni pun dah pakat siap dah. 50 dah. Tiba waktu akak tu orang jual akak emo woli dia, emo tu imi hak dia tu woli woki dia. Dia tak kira. Woki lagi. Jadi akak dia tak sebut duit belanja. Berapa yang tidak sebut, berapa yang musamma. Nah, dah ada bak, dah ada bak akak tu. Pahkama pada hari dia berkecek dia hantar berapa 50. Kama dia bila dia tak sebut dalam akak, tok laki pun tak sebut, dia pun tak sebut. Hanya sekadar aku menikah akan dikah, aku mengkawalkan anakku Fatimah tu. Nama aku Timur nikahnya. Tu je. Sah. Baru belanja nak ayahnya mana? Ha.
nak bayar 50 ribu ada lah. Alah, tengok kakak adik belah berapa? 100. Bayar 1. Haa, nama Yamaha no. Tak kira sini ni. Kira je di antaranya. Dia panggil Marul Misli. Kawan adik yang jadi kru apa payah tu. Ha, tak ambil no. Haa. Sehingga tuan cik dik. Tak apa belanja tu Allah. Kok kita belakang tak tersebut lah apa. Ketua nak akhirat belakang. Haa. Haa, setengah-setengah ketua kata kan. Tak apa sebut belanja tu kau kira semula. Jangan huya-huya dulu kita. Kita lekat hotel tak wajib bayar kita. Kena bayar. Kita tu lelaki ni. Ha, tak boleh tu nak suruh tiada kan. Tak syarat sebut sekali nak sah nikah duit belanja. Tapi bila tak sebut duit belanja dalam akad nikah, kena bayar mahar misi. Apa? Belanja umpama waris dia. Wah dia berapa? Kakak marah 1 juta. 1 juta? Dari mana kuala mu tak ada? Apa tak sebut? Haa. Apa lagi? Haa. Hak sebutnya tu. Kasih 15. Sebut 1,000 tu ibu. Haa, bergaduh ni. Haa, berkarit. Awak mudah-mudah buat menikah ni. Bahkan tak kena syarat lagi. Dia duit menikah. Ada apa? Sudah tadi nak tekan masuk. Oh, masuk. Ada apa? Tak syarat lah. Jadi, kalau tak buat duit belanja, menikah sah. Sah dah. Tak pun dekat hotel. Dekat hotel. Ijik-ijik beradik je lah. Beradik-beradik mana tu lelaki tu. Yang lelaki mana lelaki tu. Mahamisik ni. Ah, Mahamisik telik beradik-beradik. Beradik-beradik Tina ni mana pok, mok sedara dia, adik kakak lepas buat apa belanja. Belanja 100, kena 100. Pada kita nak 50. Bila tu kalau misalnya sebut murah, kena sebut dah akad. Kena sebut akad. Haa, tu macam. Haa. Masalah bak ATM tadi tak ada apa ni. Tok tak ada, tok tak ada apa. Tak kira semula dah. Tu dah. Sudah. Haa, satu. Yang kedua pula bak jekoh saat ni. Haa, ya tu sudah terima menikah. Aku terima akan nikahnya dengan mahkan sebanyak tersebut. Ya tidak kira ni. Ya tidak belakang dah. Hei, tak jadi pasal aku tak dengar. Muduk jahat pun. Tak kira. Hak dekat nana-nana ni. Haa, yelah. Kita jawab lagi. Tak jadi buat apa. Duk jahat. Muduk jahat pun. Gini. Hak tu keluar lah apa. Ya begini. Ya masalahnya. Kita kena selah sedikit rukun nikah. Dukun nikah ada berapa kan? Ah, sudah dah lah. Ada lima. So dah satu pada limanya, dua orang saksi sekurang-kurang. Maka dua orang saksi sekurang-kurang, pas mari menikah berapa orang? Kan? Hampa saksi semua lalu. Belah tak dengar seorang tu. Haa, dia. Ada itu ya. Pakai madah semua, kita bayar atas semua mari, pakai menyaksi di atas. Sinamud Allah ngerti muhani, menikah. Tak apa dah. Tapi gi catat dia surat khotib bila pasal bila balah mudah dia mau gi. Oh lain kelip gerak tu. Tapi saksi boleh takut dah. Nampak? Pada mu tak dengar nak bucu pun tak dengar. Hei, ada mu dah jauh. Suku. Apa tu dah? Ya harap kita. Oh bila surat tak iman khotib bila hak ni hak bagi iman ni. Ya. Hak ni sekali bila pek pak dengan jahit ni ke masuk pada saksi. Saksi semua. Saksi semua. Asabit tu semua nak whip hammer nak mana sama saksi semua ni. Yo. Kurang saksi je nak orang. Ya nak dua orang. Kurang tak ada lah. Ni lebih dah. Tak ada banyak. Ha, tak mesti gapo lagi. Tak mesti ku ana haja dah aku ni mana mana ni orang ni. Oh. Apa nak jaga segeta kakak-kakak-kakak hang dia. Allah. Ni gapo ni? Haa, ya tanyanya perempuan boleh kedok gi jemuah di sejik. Haa, kita rasa ha, kata di sejik kita tidak ada fitnah. Haa, dia kata gini. Dia kata orang betina boleh kedok nak jemuah di sejik. Jawab kata boleh bila aman fitnah. Maka amal fitnah satu kita ke betina ni gi pakai tudung jadi molek. Yang dua bulat di antar masa gi tu tak sekali dengan jatuh. Maka bila amal fitnah boleh gi. Lepas tu soal pula retina semua sejik dengan semua rumah. Nisbah lebih mana? Dua rumah lagi. So pula ke sejik retina hak pasal semua jemuh duk sahwa dengan sah belakang lebih hak belakang.
Orang Tina duduk belakang jauh lebih abdah berada. Ada pun orang jatah tak? Orang jatah lebih awal. Pasal Nabi berdoa sah pertama doa tiga kali. Yang kedua dua kali, ketiga tiga kali. Yang keempat Nabi tak. Nabi menggarak menurut tiga sah lah. Berebuk lah. Ni tak sah tak ada pernah. Wak dah pucu seorang. Ha, banyak orang kena tak boleh lah makruh lah. Mana kita nak buat sah yang kedua penuh sah pertama dulu. Penuh yang kedua pula. Pakai tak ada kita sore lagi yang kedua penuh ni. Kebir dulu. Allah. Pak cuek dia. Dia kena turun hati kita semua. Kena kita tu. Hanya kedah cara dia. Jangan kebir kita. Kebir dulu kita cuek dulu. Yang mana? Mungkin. Kada cuek dulu. Kau tak boleh yang kena lepas kebir dulu. Saya dah tengok banyak orang kuek krek 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 krek. Tu ada usul dia. Krek-krek-krek orang okay, dah. Krek orang dah. Orang nak cuek orang dia kena kebir dulu. Punuh orang. Dia tuan hundur lagi. Ha. Kita kena beri Allah Akbar. Di mana? Kena tolong-tolong je. Ni kita cuek dulu. Berah. Hai, hai. Ha, lebih lagi. Bagaimana pagi cuek orang dah. Wah cuek dah rah. Allah kau cabut bau-bau. Ha, jangan pakai dia lagi tu. Mana tu tak nak cuek lepas kebir dulu. Itu dah. Jawabnya ke betina boleh jemuh tak ada gapo. Sekiranya amir pada fitnah tak ada gapo. Yasin tu nga baca hari apa babo baik. Boleh baca laku. Ada poi tak ada waktu. Honyo sonyo. Waktu kita nak baca gapo sebelum mula waktu neng. Neng mula. Satu lagu baca waktu ibu. Mula. Dan waktu hujan bak. Waktu hujan bak kita baca tak ada tolak doa nak gabung. Dan waktu ribut pun jolong. Nah, waktu mana di antara kita serabut susah, baca tika tu. Lebih lagi pula, waktu di antara kita ni, duduk dalam keuzuran. Ha, sedap sangat dari sakit tu. Kita bila baca, kita zup mulai. Tak seperti mana biasa. Oleh tu, sebelum mulai baca Yasin ni kau. Nah, emo kita baca. Nak tidur boleh. Nak tidur kita baca lah. Itu comel sekali ya. Masa comel pasal bila baca ketika tu juga kita minta selamat dalam tidur, selamat dengan apa yang boleh ke. Ini tanya pula ya, kita baca kerok ada makna boleh ataupun tidak? Siapa? Kita baca kerok ada makna boleh ataupun tidak? Siapa? Soalan. Tak kerti ni. Kita baca Quran ada makna. Pak Quran ada ke tak ada makna? Ada. Ha, ya tanya pasal ning tu hari yo. Ha, tu babar mana-mana tak lah. Mana kita tak ada asma ye. Lepas tu nak gi baca Quran ada makna. Pak Quran ada ke tak ada makna? Babar rasa ye nak betul ning. Kita tak ada isma ye nak dipegai kerai hok demo terjemuh. Situ dah. Tapi tinggi je kecek ni. Ha ke paku ni jangan siapa babo tak erti. Ha tujuan nak ayat atana dia orang isma ye tak ada ataupun retina mari uzur. Bila orang mari uzur isma ye tak ada nak gi jamuh kerai tak leh. Hatta gahar dia kerai tak tu nak tek tak leh dah. Ataupun kan di wak cedek kerai pun tak leh dah. Lain pada menjadi azimat. Soalnya pasal nak baca ada Quran dan hak demo dok terjemuh sia ke Melayu roh, Melayu ke pun Arab ke Melayu ke sia ada ke tu. Ko itu oh soalnya di antara hak tu banyak mano di atas ayat Quran dengan tulis serinya. Kalau sama banyak ulama tak ui. Kalau gi banyak tulis ser hak jauh terjemuh boleh pergi. Tapi jangan wetek tempat ayat. Stok tu boleh pergi semua. Pas nak balik, nak balik ngarang, ngangkat kayu. Balik pergi tangan tepuh pun tak boleh serang tau. Kena pandang juga. Bukan tangan yang tu kata boleh pergi. Jadi apa? Haa, awak lidah tinggal dia. Pandai tu, keping tu. Misalnya keping naik berkepuk, pak, boleh nanggung kau. Kerajaan ni banyak pada tu. Tak boleh. Hak tu lah, bolehnya stok tu. Haa, ni kena pandang lah kau tu. Ni tu kata boleh pergi. Kata kerajaan hak. Hak ada tu. Ya tak pergi cermat tu ni boleh. Tapi jangan pergi bertepuh tempat huruf Quran. Dan jangan nak balik kalau masalah banyak Quran lagi. Jangan nak balik menanggung. Nanggung dosa sepatu juga. Nampak tak ada? Kamu ada buku nak pergi. Buku nak baca tak ada masalah. Baca tak ada ais maya boleh.
Ya tak, ya tak, ya sini cukup baca ya. Kita tak ada asma ya nak baca Quran tak ada apa. Hak tak lehnya kita ke mari uzur, mari hadafsa, mari berjunuk, mari hi, mari nifah nak baca Quran tak leh. Maka Quran menjadi zikir sebab bismillah nak makan nasi, doa naik kereta, waktu ulama ma'ah. Apa orang kita? Ha, masalah kalulah kita tak ada ismaya, nak baca tak ada syarat nak ada ismaya. Hanya sunat ya ada ismaya. Lain nak jamu nak tepuh Quran mesti kena ada ismaya. La yamassuhu illa al-mutahharun, tunah nyata sitem. Kemudian kalau kita nak jamu pegang Quran, boleh pegang Quran hak terjemuh. Tapi syarat kena banyak terjemuh huruf daripada huruf Quran. Apa tu eh? Ha, cikah rakyat weh? Tak cikah main spotlight dulu. Kedua, kata kita duk terima doa dari telefon boleh beramal atau tidak? Timur dia biar. Ha, ya begini saya nak ayat lah. Ingat tak buat kita ramah-ramah ni. Ya orang kita lah ni, tak kalau ada Facebook dah mana Allah, kita terima ikut saya. Ya begini, misalnya orang tu wira-wira, bisa dah kita pergi buat amal. Dia dah cuba celah nak tanya dia. Supaya kita makan ubat, tak ada diperiksa. Banyak orang dah pergi rumah buat amal jadi tersiap apa tadi ni. Ya ke dah kita nak ambil amal ke apa, ambil dia buat hak jadi, hak tua boleh kita cari. Pasal bila kita buat amal, terkadang kita terengganu. Dia kata amalah dia bila buat ni ada gila. Bila buat nak jaya jadi gila dan pecah kain menolak nyelai lah ah jadi lepas tu apa? Ah, kita tahu pun lah. Ha, sabit tu dah nak terima malah ambil di orang buat ya wui. Banyak ke dia mewui saja buat dah. Temu wui 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 tu tak ada buat. Sebab bawa modok wui orang makan ya tak makan. Tak beri buah pinggir habis orang makan. Ya syarat kita kena buat dulu. Ha, sabit saya duit kau saya buat dulu. Wei tahu ikut orang. Tapi kita tanya pak apa ha jalah. Jalah. Ah ha, sabit orang saya dak wei saya buat. Ya banyak dia mau temu wei. Wei, wei. Dia mau buat kedah. Dia dia ha, tengok serupa dengan di antara nabi. Bik dah bik nabi buka luar. Hak semai sunat wuduk. Si Nabi lah. Si Nabi lah ni gak masya-Allah dia. Ha tengok dak satu sahabat tu ya semai dia setiap waktu rakaat peranya kedua baca kul Allah semacam. Bahkan mereka tahu kelebihan dan pakai begitu lalu, maka boleh kita mengikut tarikah dia. Itu cara dia. Ya ada cara dia. Ha, oleh itu saya nak bersesu buku nak mengamal ni. Pada ini pada punya bersesu juga. Gua bersesu hamil daripada orang buat jadi. Walaupun bismillah pemik dia. Sabit saya buku mandi kereta doon timur mula pemik kalian ni. Doon semuanya mayat saya timur dia. Dalam kita ada saya timur dia. Haa, tu dia. Ya ada, timur dan morning, you lagu ning buat dia. Support saya nak baca, hak tambil mula tu mengunggu. La fahja makhmataha faqad makhmat. Penuh salah satu siapa anti. Dia kata tu ungu duk mengajar namu. Quran hadis tak ada ni. Saya tak ada royak Quran hadis. Saya katanya, hak ning kata-kata saya terima daripada mula abu mak tu ni. Bapa mak terni yang ambil pulang mula tak mengunggung. Bah kami tanya makna apa pun mata saya pun tak tahu. Kata mula tak mengunggung atau makna ni ni. Boleh di luar ni buka luar harap, luar takaruni. Gambar kata-kata ending tinggi tak tinggi. Kalau kita pergi baca untuk buat pelepas. Baca teh bagi dia kata. Tak ada kata hadis kru eh. Jadi kau yang tak ambil hadis kru eh. Lah. Saya ada kata ni kata-kata dia mau kata. Oh ya nak cuba jadi. Bagaimana makna kita ke bijak cari sendiri lah. Dia ketik apa orangnya. Dia ketik, dia kata, bina'oh. Ilmu tu hal luah. Dia kata, ada kata sepokah 40. Kak pun boleh cuba tengok sejarah dia. Orang dia hantar orang wali tu. Duduklah gop. Raja yang kata ada orang pandai suruh. Ya wak tu bina 40. Mana hakikat ulama tafsir tinggi tu makna kak 40 tu. Kakak-kakak semua isyarat mana tinggi saja tak? Apa? Kita terbid'ah-bid'ah. Tak sewak dia mahu tak sewak. Haa, adakah puan nak paksa? Dia kata, ni hak ya, mula tak mengunggu.
Kamari saya pergi jumpa orang bermakna pada kata, ha, ya lagu ni apa mah? Dia terima kepercayaan dia untuk koci. Kita nak koci orang itu, tak saya main sehir ke apa. Nak koci tak saya berlaki. Ya tak tahu. Ada mana koci tak berlaki, dah nama tu koci. Ha, yang baca ke tu? Oh, saya tak. Saya berlepas. Ha, tak sumpah dengan dia. Dia pun baik di saya ni, dia kata, ha, buat bermakna. Tapi saya pun jadi. Orang lekat buku-buku saya baca tu. Orang tahan ke periksa tu. Saya lagu tu. Dia kata orang wiki dia suka koci bang. Nak koci rumah nak pergi ke. Kita koci sudah nak baca nak tu boleh ke tak ganggu. Dia kata. Nak koci kebun ke apa. Dia kata lagu tu. La fahja makhmata faqad makhmat. Hal ni saya ada wayak dah saya terima pada rumah tu ni. Dia pun tak mengunggu. Ia pun isi kata. Ia pun tak tahu juga. Hanya terima lagu tu. Mujarab coba. Dia wayak pun terkendah. Dia ketinggal tu untuk ngajar dia Quran tak ada. La ilaha illallah. Saya pun subhanallah. Eh, apa lah. Dan kita, kalau kita ada masalah ni. Kalau kita tanya dia, kita tanya dia lah. Pasal dia dah buat. Saya tak tahu. Tu dia panggil Tok Guru Semati. Ni dok kau dok punggung orang. Pas di mana tempat salahnya tak kira kan. Haa tu. Asabik ni lah Allah Masya Allah. Terjangin lagu tu. Saya ingat mulah babo mi kita kalian ni. Orang kita tanya satu masalah dia. Eh dia tanya tak mana apa ni. Tok Guru tu duduk kerja. Cuba kita tanya dia. Bila dia tahu tempat ambil. Ni Tok Guru orang. Ni dok tak kena. Pada mau tahu mana kena kita. Tak kira kan. Dia panggil tak ada sifat orang. Ni pergi beli baju kedai orang lain. Tak boleh pakai. Pergi tukar kedai orang lain. Tak jadi. Pergi tukar kedai tu lah. Kenapa? Kenapa orang kata? Nak fikir sendiri dah. Itu je. Allah. Orang kita tanya dia. Kata, oh, dia kata ada tu urut mengajar. Cik boleh tanya dia. Masalah tu dah. Kita tak dapat. Ni dia panggil warung. Dah. Tanya dia lah. Kita tak tahu. Pasal tu hewi kelebihan masing-masing. Supaya orang ni lah. Ia baca sikit ya. Bak masalah cara lepas tu lah. Lepas orang tu baik. Pum, sedut tu baik. Kalau kita baca tak boleh. Cepuih. Tak tu baik. Sabit baba tu riak tu. Tanah. Baba ismaya tu kan. Tanah tak molek. Tak kena gali. Tahu itu tu mudah. Tanah tak molek. Jiru tu. Mampu baik. Pada mahu tak baik. Kau sedih. Lepas ni ia tanya pula so lagi. Ia tanyanya. Kita duk mengajar Quran orang tua. Hayo. Lepas tu tak hanya sikit-sikit je. Boleh makan zakat duk. Duk makan zakat. Ya begini. Nak minta ramai-ramai nah. Bila sebut orang mengajar. Nah. Nak orang mengajar. Orang mengajar. Dengar. Orang mengajar. Nak pula mengajar agama manfaat umum. Ikutlah mengajar nak orang mengajar hak pesen mengajar gi jalan tuluk. Lain bahasa gi mengajar tu dengan jalan makan gaji. Kerana orang mengajar ulama tangguh masuk di dalam bagai sabilillah. Apa sabillah orang gepere di antara tak ambil catat gaji kerja adab semata-mata ikhlas. Maka orang mengajar semua tak mengajar tarika ko, mengajar kampung ko, mengajar kroe ko, ikutlah mengajar apa-apa hak manfaat. Tapi tak ada gaji-gaji untuk mengajar orang untuk manfaat umum. Masuk dalam bagai makna sabillillah. Seperti mana sebut dalam kitab Bulu Umurum sarah dia ni subul salam. وَيُلْحَقُ بِهِمْ مَنْ قَوْمَ بِمَسْلَحَةٍ عَامَّةٍ. Mana orang yang kerja masalah umum. Lagu mana orang ni tak nak ajar hari. Tapi dia kat ada berakir bak faraid. Kita tanya dia. Boleh ambil zakat masalah ni. Tu kita dah sekalipun sesuatu orang ajar. Kita pun boleh. Kau nak mengajar kerajaan. Nak mengajar orang tu. Pas orang ni malah kapung dia masalah. Kalau masalah. Berapa masalah nak ukar masalah bak zakat bak apa ya kira dia panggil duk mengajar masalah umum gitu. Maka maksud sabilillah. Maka ulama tangguh ke duk mengajar ni maksud sabilillah tu tapi jangan gi hok makan gaji. Hok sagah hati suku. Patut tu ulah ni, tu ulah ni jauh juga 2000 sebulan kerja tapi dia kata mai cai ngendana
Ngen apa mai tim cai apa mai? Apa mai? Unun kebet haka top ten. Haji pakai gaji. Pada mau tanggul apa tu untuk ngajar sejik tu sejik pun ngajar paku dia mau wis satu buah tu kau kan? Ha, dim se bengu tu sejik tu tak tetak kan orang tu. Ha, bukan tetak dia mau tak wino anu. Babola nagi dia mau terlupa pun nak kata klip kerak. Dia tak ada oyak tak buat lupa pun nak sebut terlupa dah tu. Tak gamu apa bakal dok. Ha? Ada yang mengatakan wira wira bapa tak wira. Saya pesennya tak po. Nih tengok, eh, kan aku tak wira kau eh. Cerah tu. Bukan lillahi ta'ala. Macam setak lillah, 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 lillah. Mulut kau sebut lillah, lillah. Ha, tak wira sikit, ada sengah tu wira lagi sejik tu wira sikit. Tak kira lah, gini dah. Ganti kan lah. Ya. Semua tak wira tu. Alamatuhu. Ya kita tak saya kira. Eh, habis saya ni, tak wira tak ada gapo. Makin boleh kan ada. Tapi wui lah molek sekali tu je. Nah, cukup dah kalau Allah tu. Tapi nak kelola bila ke pas hujan-hujan ni dosanya panas sikit dah itu kan. Cukup wallahu alam tu deh. Ada apa sebelum nak mengamal tu sebelum nak kita terima ke dia boleh hubung dia. Insya-Allah bila kita buat apa ada apa cuba mari kita tahu. Dah. Dan kita baca arwah mengikut dia mau dah. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كما الله الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كما الله الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 لا إله إلا الله والله مستعان مستغفر مستغفر لا إله إلا الله والله مستعان من الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إلى النصر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والصلاة والذين يؤمنون بالله أولئك قد أفلح من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا أفاك نيتنا نيت gini aku menjadi pahala bacaanku dan tahliahku hadiah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala keluarganya dan sahabatnya dan segala mati syahid dan para segala wali-wali dan para guru-guru kita dan guru baik guru kita dan ibu bapa dan tok-tok kita khusus bagi Haji Muhammad Syukri bin Haji Syafi'i dan Haji Syafi'i bin Haji Umar dan Aisyah binti Mahir Saleh bin Daud Hajjah Hawa binti Ciktih Wan Patu semua segala ruh-ruh orang Islam datang ke bumi. Nah, khusus di kubur Syubaikah Mu'allam dan Uhud. Nah, dah pakai hadiah pada semua dia kata dah. Apa penting lagi dah babo ni semua-semua jangan terlupa doa ke babo atik nah. Sebut semua ui berkat saya ni keluarga saya tok kaki saya mengaji nak situ nak hati saja obsah sekali sebut semua sebut nama saya semua tiap nak berdoa sebut tak ada hati berkat lah aku kuah bemang segala ikut dia lah tak aku minta ke mama saya tu nak minta sorry saya jangan tinggal saya nak hatu kan nah saya nak hatu lah tengok kita boh kemarin minta doa ui kita tau siapa kau kita untuk akhir gelap pondok lah. Singa kan, amak boh, kena tu dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa nadhir qulubana wa Allahumma halimna ma yun. Allahumma anfa'ana muslim. Allahumma ja'al sawa qarna wa halal hadiyan wa ma'ramna ala rasulina ma'amula. Kusundiru haji ma'amu syukuhu. Allahumma gfir lahum warhamu wa'amalkan mudlahum. Allahumma asya Allah. Allahumma Rabbana. Kak selawat tu. Allah